diketahui menjalin hubungan beda agama dengan kekasih. Naysila Mirdad hadir membawa kabar baru. Dia dikabarkan akan mengakhiri masa lajang dalam waktu dekat, dan memutuskan untuk mengikuti keyakinan sang suami. Hal ini diungkapkan oleh Jamal Mirdad, ayah dari Naysila. Dia mengungkapkan bahwa dia mendengar kabar putrinya akan menikah tahun ini. Naysila pun dikabarkan akan menjadi mualaf sesuai dengan agama yang dipeluk calon suaminya. Sepertinya yang saya dengar seperti itu, bahwa Nay juga sebenarnya tahun ini ingin mengakhiri lajangnya, ungkap Jamal Mirdad. Insya Allah, jadi mualaf. Karena itu yang paling pokok ya kan? Lanjut penyanyi senior tersebut saat ditanya soal kemungkinan anaknya menjadi mualaf. Jamal Mirdad sendiri sejak awal juga tak pernah memaksakan anak untuk mengikuti agama yang dipeluk orang tuanya. Sebagaimana diketahui, saat menikah dengan Lydia Kandou dulu dirinya juga jadi sorotan karena berbeda agama. Meski demikian, bukan pertama kalinya Naysila Mirdad dikabarkan akan menjadi mualaf. Bahkan jauh sebelum merencanakan pernikahan, dia sudah sempat dikabarkan akan masuk Islam. Namun hingga sekarang kabar itu belum dikonfirmasi.